Bismillah dan syaitan berarti sekarang ada kita mohon penuntukan Allah daripada syaitan yang berjam. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada kita semua. In kuntum tuhibbuna Allah, sekiranya kamu semua mencintai Allah azza wajal, fattabi'uni, maka syaratnya hendaklah engkau ikut aku, yakni perlu kita ni ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Hanya dengan kita ikut sunnah Nabi, barulah Allah azza wajal akan mencintai, menyayangi kita semua. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Majlisan Alim Qom, Alim Ulama, Tuan Guru, seterusnya kepada pimpinan masjid, pimpinan masyarakat, pimpinan di pelbagai lapisan organisasi dan seumpamanya, dan seterusnya kepada seluruh muslimin dan muslimat, para mu'takifin yang sedang beriktikaf di rumah Allah ni, mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur dapat berhimpun untuk menyambung pengajian kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan saya merasakan insya-Allah pada malam ni kita akan khatam. Akan khatam kitab ni. Kata kita insya-Allah akan masuk dalam bab yang terakhir. Qala musannifu rahmatullahi alaih, telah pun berkata pengarang kitab yakni Al-Imam At-Tirmizi, wa nafa'na bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Babun maja'a fi khalqir, babun maja'a fi mirasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bab yang padanya menceritakan akan perihal harta pusaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita sebenarnya telah pun membaca banyak hadislah dalam bab ini, yang mana tujuan Imam Tirmizi sebenarnya, walaupun dari sudut penamaan bab tadi disebut bab miras, bab harta pusaka Nabi, tapi yang dikendakinya ialah bukan untuk membicarakan bagaimana Nabi mengagihkan harta pusakanya. Kerana apa? Kerana kita dah tahu dalam mukadimah bab, hadis-hadis yang terawal menyatakan satu kesimpulan yang pasti, iaitu harta peninggalan Nabi itu dia tidak boleh diwarisi. Dia tidak boleh diagihkan kepada dia punya ahli waris ni, tak boleh. Tidak boleh. Dia kekal menjadi harta wakaf dan untuk kegunaan baitul mal. Okay. Jadi, yang dikendaki sebenarnya adalah nak menggambarkan akan beberapa sudut dari sudut harta Nabi itu. Maksudnya, bab ini dia datang selepas bab menceritakan kewafatan Nabi. Okay. Jadi, yang pertamanya ada beberapa benda sebenarnya yang macam kita sampaikan. Iaitu, antaranya ialah bagaimana pengurusan harta selepas kewafatan seseorang, khasnya Nabi SAW. Kemudian yang keduanya ialah bagaimana amanahnya, bagaimana amanahnya pengganti-pengganti Nabi ini dalam nak memastikan yang arahan Nabi walaupun sesudah kewafatan Nabi itu kekal dipatuhi. Contohnya dalam bab harta pusaka Nabi ini, kalau Nabi beritahu aku tak boleh mewariskan harta aku kepada anak-anak, kepada ahli waris, maka khalifah yang berikutnya bermula daripada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab dan berikutnya, mereka ini bersungguh-sungguh untuk memastikan yang pesanan Nabi itu dipatuhi. Jadi ini pentingnya tuan-tuan, bila nak memilih pemimpin, ini mukadimah sikit lah, bila nak memilih pemimpin ni, biarlah memilih pemimpin yang boleh memastikan yang agama itu ditegakkan seperti mana yang dipesan oleh Nabi SAW. Maka insyaAllah tuan-tuan, kita akan masuk pada hadis yang ke-300. Hadis Abu Hurairah, hadis yang ke-387 dalam terjemahan kitab PTS, yang mana Abu Hurairah meriwayatkan yang Nabi SAW menyatakan, la yaqsimu warathani dinaran wala dirhaman. Itu Nabi sendiri menyatakan bahawa waris aku, waris aku ni maksudnya ahli keluarga aku lah. Ahli keluarga, bila disebut waris, maksudnya ahli keluarga yang layak untuk mewarisi harta. Okay. Tetapi Nabi beritahu bahawa ahli waris aku ni, dia tidak boleh membahagikan dinar ataupun sebarang dirham yang aku tinggalkan. Ini khusus untuk Nabi saja. Faham eh? Ini cara pengagihan untuk Nabi saja. Adapun untuk kita yang bukan Nabi ni, kita tahu bahawa harta kita ni sebenarnya milik siapa? Harta kita ni milik Allah. Harta kita ni milik Allah. Maka pemilikan harta tu dia
tertakluk kepada pengurusan harta yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menyatakan bahawa kalau orang awam macam kita ni meninggal dunia, maka harta tu automatik akan diakhirkan mengikut kehendak Allah. Kerana yang punya harta tu adalah Allah. Maka ahli waris akan dapat harta pusaka. Kalau ada wasiat, perlu diberi wasiat. Kalau yang ada perlu diserahkan kepada Baitul Mal, perlu diberikan kepada Baitul Mal dan seumpamanya. Maka bagi hak Nabi ni, pengurusan harta peringinan Nabi ni, Nabi dah bagi tahu, la yaqsim. Maksud ahli keluarga aku tak boleh mengagihkan dinar wala dirham. Tak boleh mengagihkan satu dinar atau satu dirham sekalipun. Bahkan Nabi menyatakan apa? Nabi menyatakan ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i. Yakni apa yang aku tinggalkan setelah mana ditolak untuk menanggung akan nafkah isteri-isteri aku, wa mu'nati amili, dan juga upah kepada amil. Upah kepada amil. Amil ni dalam hadis ni dia lebih dia jangan disempitkan kefahaman amil dalam hadis ni kepada konteks amil zakat zaman sekarang ni. Amil dalam hadis Nabi ni dia lebih merujuk kepada orang yang menjalankan kerja-kerja selepas kewafatan Nabi, iaitu para khalifah dan juga orang-orang yang berada dalam jamaah kabinet ataupun ahlu syura, ahlul halli wal afli, yang merupakan pembantulah, bermula dengan pembantu Abu Bakar dan sepamanya. Okey. Maka Nabi bagi tahu apa-apa saya yang tinggalkan, kemudian dah ditolak pula. Yang aku tinggalkan tu boleh diberikan apa? Boleh diberikan nafkah untuk isteri-isteri aku, dan boleh juga digunakan keuntungannya untuk membayar gaji, memberikan upah kepada amil, kepada khalifah dan juga kepada Baitul Mal lah. Apa-apa saja berbaki, fahuwa sadaqah. Nabi nyatakan yang berbaki itu sedekah. Jadi dalam hadis ni, apa yang Imam Tirmizi nak sampaikan kepada kita ialah pengurusan harta peringatan Nabi ni, dia sebenarnya lebih merujuk kepada kes tanah yang Nabi dapat hasil daripada peperangan Nabi dengan Bani Nadir, orang Yahudi kan. Dekat Bani Nadir tu Nabi ada dapat sekeping tanah Khaybar. Jadi dekat tanah Khaybar tu, bila peperangan itu dia berlaku tanpa sebarang pertempuran, maka tanah itu dia menjadi statusnya tanah al-faid. Dia macam yang biasa kita faham harta rampasan perang, itu ghanimah. Ghanimah ni diagihkan kalau ada berlaku pertempuran. Tapi dalam perang Khaybar tu pertempuran dia tidak berlaku, maka dia menjadi tanah al-faid. Diterjemahkan jadi tanah rampasan perang jugalah. Jadi dah ditentukan bahawa semasa zaman Nabi, tanah tu pada zaman dulu dia tanah yang subur dengan ladang kurma. Dia banyak pokok kurma. Jadi semua keuntungan daripada pokok kurma tu, daripada jualan buah-buah tamar, buah kurma kan, semuanya itu digunakan sebagai gaji, sebagai maash, sara hidup kepada Nabi. Digunakan juga untuk memberikan nafkah, dan nafkah tu sifatnya setahun. Kepada siapa? Kepada semua isteri-isteri Nabi SAW. Dan itulah sifatnya. Maka Nabi beritahu lepas kewafat, apa-apa saja keuntungan, ataupun disebut sebagai ghullah, dalam bahasa muamalahnya sebagai ghullah dan riyah. Ini pun macam konteks tanah wakaf juga lah. Tanah wakaf ni tak semestinya wakaf digunakan semata-mata untuk membina masjid, untuk membuat kubur saja. Tanah wakaf kalau di negara-negara tamadun Islam yang terdahulu kan, mereka gunakan untuk buat apa? Ada guna untuk buat sekolah, ada guna untuk buat universiti. Contohnya Al-Azhar, kemudian Qarawiyyin. Ini semua tanah-tanah wakaf ni. Ada juga yang mana umat Islam zaman dulu menyumbangkan tanah wakaf itu untuk dibangunkan shopping mall. Ada contoh dekat Turki, Grand Bazaar. Itu konsep wakaf itu. Konsep wakaf. Bukan maksudnya wakaf semua orang boleh berniaga siapa cuma kat situ. Ataupun kita niaga ni, niaga IKS saja. Kecil dan sederhana saja. Yang biasa-biasa je kan, jual tempek apa, bukan. Dia jual barang-barang komersial. Jadi macam mana dia dapat untuk masalah rumah, dia ambil sewa. Dia ambil sewa tu dibenarkan dalam tanah wakaf. Dia panggil riak wa al-ghullah. Jadi konsep yang sama Nabi perkenalkan sejak daripada zaman pemerintahan Nabi sendiri. Nampak di sini menggambarkan apa? Menggambarkan pemimpin yang baik tu
dia boleh merancang, dia boleh merancang supaya apa? Supaya oleh kerana dia terbeban untuk menjaga masyarakat, maka dia juga perlu ada plan bagaimana dia ni boleh boleh menyara diri dan keluarganya dalam keadaan tidak memungkinkan dia ni mengambil kesempatan terhadap kekuasaan dia untuk mengatur perbendaharaan Baitul Mal dan negara. Sebab kerana dirinya dan juga ahli keluarganya dari sudut nafkah dah dah selesai. Jangan kita keliru bab makan minum Nabi ni. Bab makan minum Nabi kalau kita baca memanglah Aisyah bagi tahu kadang-kadang banyak hari tak ada makanan. Dapur pun kadang berhari-hari tidak berasap. Aisyah sebut kan. Itu dari sudut bab makanan. Tapi dari sudut bab saraan itu Nabi selesaikan untuk isteri-isteri Nabi setahun. Nampak setahun. Hebatnya perancangan seorang seorang yang bertanggungjawab, seorang lelaki qawam ni, lelaki qawam yang bertanggungjawab. Maka dengan sebab itu inilah dia ciri pemimpin sepatutnya yang kita pilih ya. Yang mana dia punya keadaan latar belakang keluarganya tidak memungkinkan dia ni ada motif untuk mengambil kesempatan di atas kedudukannya mengambil harta harta awam ni. Maka Nabi bagi tahu lepas lepas wafat nanti keuntungan itu digunakan untuk cara yang sama, iaitu untuk menyara isteri-isteri aku sehinggalah semua ummahatul mukminin itu meninggal dunia. Pasal apa? Kerana ummahatul mukminin dia tak sama dengan janda-janda orang awam yang lain. Janda orang awam yang lain, mereka kalau suami dah mati mereka boleh mereka boleh berkahwin. Tapi isteri Nabi bila Rasulullah wafat mereka semua tidak boleh berkahwin. Mereka kekal menjadi ummahatul mukminin. Maka kita bertanggungjawab untuk seolah macam jaga nafkah pada pada mereka. Ini asas yang kita kena faham. Bukannya pilih kasih, bukannya bukannya mementingkan isteri dan tidak, bukan itu konsepnya. Kerana konsepnya ummahatul mukminin itu dia tidak boleh berkahwin. Tidak boleh berkahwin lagi. Suami terakhir mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu itu yang pertamanya digunakan untuk memberikan nafkah kepada semua ummahatul mukminin. Yang keduanya mu'nah amili. Mu'nah ni upahlah. Upah kepada amil, yakni kepada khalifah, pengganti kepada Rasulullah. Maka itu yang Abu Bakar buat. Itu yang Abu Bakar buat. Walaupun Abu Bakar ni ada riwayat yang kata dia tak sampai hati nak menggunakan wang Baitul Mal tersebut. Dan Baitul Mal ni dia mula sistematik semasa zaman Umar bin Al-Khattab. Abu Bakar ni kebetulan dia sibuk, dia ni tak sempat sangat nak menjaga urusan politik ni. Pasal apa? Dia sibuk dengan internal konflik. Dia sibuk dengan perpecahan dalaman ni, dengan orang yang tak nak bayar zakat, dengan orang yang mendakwa menjadi Nabi, golongan murtad kan. Abu Bakar sibuk. Zaman Umar dia berkembang kan. Maka Nabi beritahu bayar juga kepada amil, termasuklah juga hamba dan khalifah. Apa yang terbaki itu, ma taraktu ba'da, apa yang berbaki lepas daripada itu, maka dia menjadi apa? Menjadi sedekah. Menjadi sedekah eh. Maka dengan sebab itu kalau kita tengok dalam syarah hadis kan, disebut dalam syarah hadis bahawa itulah dia yang diteruskan oleh khalifah selepas daripada Abu Bakar. Umar pun buat benda sama. Umar buat benda sama. Kemudian semasa zaman Umar adalah sedikit khilaf. Nanti kita akan baca hadis khilaf di antara Ali dengan nanti kita akan tengok dengan Ibnu Abbas rasanya. Dengan Ibnu Abbas. Abdul Rahman bin Auf. Minta maaf. Ali dan juga Al-Abbas. Dia adalah sedikit khilaf mereka. Tetapi akhirnya Umar dia buat benda yang sama. Kemudian itulah dia yang diteruskan oleh pengganti Umar iaitu Uthman. Ali pun buat benda yang sama. Dia pun buat menguruskan keuntungan daripada tanah peninggalan Nabi itu dengan cara yang sama. Disebut lagi diteruskan lagi oleh Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian diteruskan lagi oleh pentadbir Madinah pada waktu itu iaitu Ali bin Al-Husain dan juga Al-Hasan bin Al-Hasan. Ini semua cicit-cicit Nabi ni. Kemudian Zaid bin Al-Hasan, Abdullah bin Hasan. Sehinggalah urusan pentadbiran Madinah itu dikawal oleh Bani Abbas. Pada waktu itu semasa pemerintahan Bani Abbas, mereka telah pun disebut sini waya'zidu wa yaqsimu ghullataha ala ahli Madinah. Mereka telah pun mengagihkan akan ghullah, keuntungan tanah itu kepada seluruh
penduduk Madinah. Apa? Dia berakhir semasa zaman permintaan Bani Abbas. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aus bin Al-Hadathan. Ini yang saya sebut tadi khilaf yang berlaku semasa zaman Umar. Iaitu dia menyatakan dakhaltu ala Umar. Satu hari Aus bin Al-Hadathan ini, Malik bin Aus bin Al-Hadathan, dia berkata, satu hari aku bertemu dengan satu majlis bersama dengan Umar, yakni semasa pemerintahan Umar. Semasa Umar menjadi Amirul Mukminin. Fadakhala alaihi Abdul Rahman bin Auf. Dan tak tahu itu, dalam majlis itu tiba-tiba masuklah sahabat Nabi bernama Abdul Rahman bin Auf. Wa Talha wa Sa'ad. Mereka dah masuk. Dan lepas mereka masuk, datang dua orang. Siapa dua orang ni? Yang pertamanya adalah Ali wal Abbas. Ali ni siapa? Ali ni, apa hubungan dia dengan Nabi SAW? Hubungannya dia sebagai sepupu. Abbas pula sebagai apa? Abbas. Abbas ni sebagai bapa saudara Nabi. Abbas ni bapa saudara Nabi. Cuma Abbas ni, dia punya beza umur dengan Nabi lebih kurang beberapa tahun saja. Dia ni pakcik yang muda lah. Anak tu, Abdullah bin Abbas lah, dia membesar kat kanak-kanak dia bersama dengan Nabi. Lepas tu dia jadi ulama' lah, sahabat. Jadi Ali dan Abbas ni disebut dalam hadis ni yakhtasiman. Mereka ni berselisih pendapat. Mereka ni ada sedikit isu. Isu pasal tu mereka jumpa Umar. Apa isunya? Isunya disebut dalam hadis yang lain ni. Isunya ialah Abbas ni dia, apabila dia mendapat tahu yang harta Nabi, yang tertinggal Nabi tu, membabitkan tanah Khaybar tu, dia membuat tuntutan. Sementara Ali pula, dalam satu riwayat dia sebut Ali ni dia tak setuju. Dia kata kena simpan pasal pesanan Nabi, harta tu dia tidak boleh diagihkan, tak boleh ditukar nama. Dia kekal nama tu sebagai tanah yang tidak bertuan. Pemilikannya tak boleh bertukar bilik. Tapi keuntungannya saja ada tata kelola untuk pengagihannya. Maka dengan sebab perbezaan tersebut, akhirnya mereka pun membawa kes tersebut kepada Umar bin Al-Khattab. Faqala lahum Umar. Maka mereka semua, siapakah mereka semua tu? Mereka semua itu, itulah Abdul Rahman bin Auf, Talha dan Sa'ad. Apa kerja mereka ni? Kerja mereka ni penasihat kepada Umar bin Al-Khattab. Ini semua golongan Ahlu Syura, Ahlul Halli wal Aqdi. Tengok beruntungnya pemimpin zaman dulu ni, zaman Amirul Mukminin ni, iaitu orang-orang di sekeliling mereka semuanya orang-orang yang terbaik. Dipanggil sebagai bitanah salihah. Ni pemimpin ni, pemimpin kat dunia ni kan, yang kita nak lantik dalam 6 hari lagi ni kan. Nabi bagi tahu pemimpin ni ada dua jenis. Satu pemimpin yang dikelilingi dengan bitanah salihah. Dia punya advisor yang soleh. Satu lagi yang malangnya, yang dapat advisor orang keliling yang bitanatu sayyi'ah ataupun bitanatu su', orang penasihat ataupun orang dekat yang jahat, yang mengambil kesempatan memberikan nasihat tidak baik, memuji, membodek, tak berani menegur kesilapan. Ini bitanatu su'. Bitanatu su'. Kalau yang nak jadi pemimpin ni, yang nak masuk tanding ni, doa supaya aku ni dikelilingi dengan bitanah salihah. Seperti mana Umar dapat penasihat dia semua, the best person, Abdul Rahman bin Auf. Bukan sangat soleh, tapi dia pandai isu kewangan. Okay. Talha, Sa'ad dan sebagainya. Maka apa kata penasihat Umar tu? Faqala lahum Umar. Umar yang berkata kepada mereka. Ansyurukum billadhi bi'iznih taqumus samawati wal ardh. Aku bertanya kepada kamu semua dan aku bersumpah demi Allah, dengan gendaknya langit dan bumi itu tegak. Ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Kamu semua ni tahu tak yang Rasulullah dia pernah bersabda, la nuwarif. Nabi dulu pernah bersabda. Kau orang ingat tak Nabi pernah bersabda masa Nabi masih hidup lagi? Kami ni para nabi, Nabi beritahu kami tidak boleh mewariskan harta. Tapi tak boleh mengatakan. Seperti mana hadis yang pertama yang kita baca tadi. Qala ma tarakna sadaqah. Apa yang kami tinggalkan, dia akan jadi sedekah. Dia tak ada konsep harta pusaka. Faqalu. Maka mereka semua menyatakan, bersaksi. Menyatakan, Allahumma na'am. Ya Allah ya Tuhanku, demi Allah, kami mengetahuinya, kami bersaksi. Apa yang kau sebut itu, wahai Umar, adalah
adalah betul. Jadi akhirnya khilaf di antara Abbas dengan Ali itu berjaya dirunding. Seperti mana zaman Abu Bakar yang menuntut siapa? Ingat tak? Yang menuntut semasa Abu Bakar adalah Fatimah. Yang menuntut semasa zaman Umar ni adalah Abbas dan Ali lah. Dia ada menuntut dalam isu pemilikan yang berbeza. Jadi kita tengok hebatnya. Nak tengok apa kat sini? Kita nak tengok hebatnya Abu Bakar dan hebatnya Umar ni. Iaitu walaupun yang menuntut itu semua orang yang ada kepentingan, macam Fatimah. Dia menuntut kepada Abu Bakar. Fatimah ni ada kepentingan. Dia ni ahli bait, anak Nabi. Maksudnya dalam keadaan Abu Bakar, kedudukannya tu fragile. Abu Bakar ni khalifah yang pertama yang pada waktu itu tak tahu lagi sokongan masyarakat, sokongan umat Islam kepada Abu Bakar. Ramai yang murtad dan sebagainya kan. Kata kalau Abu Bakar ni mementingkan populariti, dah tentu dia akan melayan permintaan Fatimah. Tapi dia kena bagi tahu benda yang betul kepada Fatimah. Ayahandamu, wahai Fatimah, mungkin kau tak dengar. Pasal kadang-kadang dalam majlis kau tak ada. Aku ada. Para sahabat menyaksikan bahawa ayahmu pernah bagi tahu harta Nabi itu tak boleh diwarisi kepada ahli waris. Boleh. Sama lah juga dengan Umar. Umar buat benda yang sama. Walaupun Umar ni, dia pun bergelut juga. Pasal usia pemerintahnya panjang, 12, lebih 10 tahun. Kemudian dia punya wilayah pemerintahannya bukan sekadar kat Madinahnya. Zaman dia lah Islam ni dah sampai dekat mana? Dekat Parsi sana. Dah sampai dekat Syam. Kat Mesir pun dah sampai dah zaman yang dipimpin oleh Amr bin Al-As. Palestin tu dia buka. Dia buka Palestin tu. Umar yang buka. Sibuk dia ni. Maka kalau dah dia mementingkan cengkaman kuasa. Maka dah tentu dia akan tunduk kepada tuntutan daripada Abbas. Tak apalah, bagi sikit lah. Tanah Khaibar, Tanah Fadak. Nama ni Tanah Fadak. Tanah Fadak ni pun nilainya mungkin keuntungan dah tinggi kan. Kalau ikut boleh. Tapi Umar ni dia bertegas. Apa saja yang Nabi pesan, dia akan laksanakan. Tanpa kompromi. Walaupun yang menuntut tu bukan calon-calon orang. Nampak tak? Pakai kabel besar ke? Pakai kabel besar ke? Nampak? Ini kualiti kepimpinan yang ada pada zaman dulu. Zaman sekarang ni pakai fiber kabel belaka saya tengok. Mudah sangat kan? Mudah sangat. Dapat sign tu macam mudah sangat. Kadang-kadang satu pihak kata tak lulus. Tapi bawa ke peringkat yang lebih tinggi kan. Dapat tanda tangan pula lulus. Ini mana-mana pun tuan-tuan dia berlaku. Mungkin negara lain lah, bukan kat sini. Okey, hadis yang terakhir dalam bab ini. Iaitu hadis daripada Aisyah. Aisyah berkata, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran. Iaitu Aisyah berkata, Nabi ini, walaupun Nabi ini memegang perbendaharaan dunia, para malaikat pernah menawarkan kepada Nabi, nak tak ditukarkan bukit ini menjadi emas dan permata. Tapi Nabi tidak menggunakan kesempatan untuk kepentingan peribadi. Sehingga Aisyah bagi tahu ni bukan yang dalam nada merajuk . Jangan tuan-tuan baca, bila kita baca terjemahan ni, ada yang baca Aisyah ni merajuk ke pasal tak dapat harta. Bukan. Tapi dia nak menceritakan, dia nak mendidik kepada generasi kemudian bahawa seorang pemimpin itu dia tak ada masalah dia nak kaya untuk dirinya, tapi tak boleh, tak layak baginya untuk kaya itu berlebih-lebihan sangat . Okay. Maka Aisyah pun dah beritahu Rasulullah, semasa Rasulullah wafat, langsung tidak meninggalkan walau satu dinar. Langsung tak meninggalkan walau satu dirham pun. Tetapi ada juga tidak seekor kambing dan tidak juga meninggalkan unta lah. Adalah beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi. Antaranya ialah bagal. Apa lagi kita dah baca dulu, adalah beberapa lagi harta peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita akan masuk bab terakhir. Ini bab yang terakhir. Bab terakhir dalam kitab Syama'il ni. Kita dah mengaji kitab Syama'il ni. Kitab saya usul dah pasal saya tahun-tahun mengajar, dah belajar kitab ni. Ini bab terakhir, iaitu bab yang ke 56. Iaitu babun majaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil manami. Iaitulah bab yang padanya menceritakan akan melihat Rasulullah dalam tidur. Tuan-tuan, Imam Tirmizi bila dia memilih penamaan bab ni, dia pilih itu dengan penuh teliti tau. Dia sebut ini bab yang menceritakan perihal mimpi
jumpa Nabi. Bukannya tengok Nabi saja, bukan dia tengok fi ru'yati Rasulullah, melihat Nabi full stop. Tapi bab itu ditambahkan dengan fil manami, melihat Rasulullah dalam tidur. Rasulullah dalam tidur. Jadi bab ini dia tak ada kaitan dengan bab perihal yaqadah. Yaqadah ni di isu lain. Yaqadah ni ialah satu kelebihan yang didakwa diberikan kepada wali-wali keramat ni, yang dikatakan mereka ni boleh melihat Rasulullah semasa mereka sedar, bukan semasa mereka tidur, semasa mereka sedar. Jadi ini perbahasan yang panjang yang tak perlu dah kita bawa ke sini lah. Yang Imam Tirmizi nak ajar kita ni ialah mimpi Rasulullah. Hadis pertama dalam bab ini iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihat aku pada waktu tidur, maka sesungguhnya dia telah pun melihat aku. Sungguh dia melihat aku. Sungguh dia melihat aku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi. Kerana apa? Kerana syaitan, dia tidak dapat menyamar menjadi aku. Baik. Hadis ini jelas. Iaitu Nabi beritahu satu benda yang mungkin bagi orang beriman, semasa dia tidur dia boleh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan bahawa barang siapa yang melihat aku ni betul-betul semasa dia tidur, maka memang dia lihat aku sungguh. Tetapi Imam Tirmizi letak hadis ini pada bab yang dekat mana bab ini letak dalam kitab? Bab yang terakhir. Ulama membahaskan kenapa Imam Tirmizi letak bab ni, perbahasan ni pada bab terakhir. Kan dari sebagian orang mungkin mempertikaikan kenapa Imam Tirmizi tak letak bab kewafatan Nabi tu pada bab yang terakhir. Kenapa dia letak bab mimpi ni? Pasal apa? Pasal sejak daripada zaman dulu lagi, ramai orang yang mendakwa kononnya dia ni bermimpi jumpa Nabi. Tapi dia sendiri tidak rindu, dia sendiri yang pendakwa ni sendiri tidak pernah pun membaca hadis mengenai khalq wa khulqin Nabi. Tak pernah pun belajar mengenai sifat-sifat akhlak Nabi dan juga fizikal Nabi ini. Maka dengan sebab itu Imam Tirmizi seolah-olah bagi tahu, kalau kau nak mimpi jumpa Nabi, kau kena belajar dulu kitab aku, kitab Syama'il ni. Kau kena belajar dulu berkaitan dengan akhlak dan juga fizikal cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kau boleh tahu yang kau nampak dalam mimpi tu siapa. Ini ada sebahagian daripada kita dulu mendakwa yang dia bermimpi jumpa orang yang pakai serba putih. Serban putih, jubah putih. Lepas tu janggutnya pun putih ataupun suara putih. Okey, kemudian bila ditanya ada rambut tak? Rambut tak ada. Macam botak kan, tak panjang. Adakah itu Nabi? Bagi orang yang kita Syama'il, kita akan mengetahui bahawa itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memang berjanggut, tapi janggut Nabi itu ubahnya sedikit saja. Begitu juga dengan rambut Nabi itu panjang. Panjang ke hampir menutup ke cuping telinganya. Belakangnya pula sampai ke paras bahu. Kemudian adakah Nabi senantiasa memakai putih? Tidak. Nabi ialah pakaian itu bukannya benda yang kekal kan, tapi kan Nabi dia serban Nabi lebih banyak berwarna hitam dan sebagainya. Ini asal kita kena faham. Maka kalau orang yang belajar dia mimpi dan dia nampak itulah dia Nabi, itu memang betul Nabi. Kerana apa? Kerana syaitan, Nabi beritahu tidak boleh yatamassalu bi, tak boleh meniru akan penampilan aku. Hadis yang kedua adalah hadis daripada Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang bermimpi bertemu dengan aku pada waktu tidur, faqad ra'ani. Maka memang betul dia telah pun melihat aku. Fa inna syaitana la yatasawwaru aw yatashabbahu bi. Kerana syaitan dia tidak boleh menyerupai akan aku. Hadis yang samalah, cuma dia punya lafaz yang berbeza. Yatamassal, yatashabbah wa yatasawwar. Hadis yang berikutnya adalah hadis daripada Tariq bin Asyam. Yang mana dia mendengar Rasulullah SAW menyatakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang sesiapa yang bermimpi jumpa aku pada waktu tidur, maka sesungguhnya dia telah pun melihat aku. Jadi daripada kesemua tiga hadis awal ni, dia membuktikan kepada kita bahawa syaitan ni dia adalah makhluk yang boleh berubah bentuk. Pasal tu kerana syaitan ni dia boleh berpenampilan macam manusia, boleh.
Dia boleh berpenampilan seperti mana haiwan, boleh. Tapi satu je yang dia tak boleh tiru, iaitu berpenampilan seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena faham. Yang keduanya adalah manusia tidak boleh melihat syaitan pada keadaan yang sebenar. Tak boleh. Kerana terhijab. Yang boleh kita tengok syaitan ni ialah apabila dia berpenampilan dengan penampilan yang lain. Okey, itu asas yang kita kena faham. Okey. Kemudian hadis yang berikutnya, kita nak khatamkan juga ni. Hadis berikutnya adalah hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsaluni." Iaitu barang siapa yang bermimpi berjumpa aku pada waktu tidur, maka sesungguhnya dia telah pun melihat aku. Syaitan dia tidak dapat untuk meniru aku. Qala Khalid. Khalid berkata, qala abi, ayahku berkata, fadastu bihi Ibnu Abbas, maka aku pun menceritakan, aku pun sampaikan hadis ini kepada Ibnu Abbas. Abbas, fakultu qad ra'aituhu. Dan dia berkata, bila dia bagi tahu untuk kepada Ibnu Abbas kan, dia pun berkata, aku pernah melihat Rasulullah. Yakni pada waktu tidur. Fadzakatul Hasan bin Ali. Maka aku pun menyebut nama Hasan bin Ali, dan menurut aku fakultu syabbahtuhu bi. Dan menurut aku Rasulullah kelihatan seperti mana Hasan. Pasal tu tuan-tuan, zaman tabi'in lagi kan, kalau ada mana-mana umat Islam yang berdakwa bermimpi jumpa Nabi, biasanya para sahabat yang lain ataupun orang soleh yang lain, dia akan bertanya macam mana bentuk Rasulullah tu. Dalam konteks hadis ni dia beritahu seperti mana Hasan bin Ali. Hasan ni cucu bagi dia yang paling tepat fotostat wajah dan tubuhnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua baru Al-Husain. Al-Husain bin Ali. Cuma Al-Hasan ni dia meninggal awal. Dia meninggal sakit dekat Madinah. Al-Husain meninggal sebab apa? Al-Husain meninggal dalam perang 10 Muharram tu, perang Asyura tu. Kan? Di Karbala tu. Yang duduk Syiah. Orang Syiah duduk sambut tu. Itu dipotong kepalanya. Dipotong kepalanya. Dan Anas bin Malik bila tengok kepala Husain bin Ali, Anas bin Malik marah kepada pembunuh syahid Al-Husain bin Ali ni, kerana dia beritahu inilah wajah yang serupa dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi pasal tu daripada hadis ni, benda yang kita boleh faham di sini bahawa menjadi satu sunnah kalau kita dapat mimpi, dan mimpi tu mimpi yang soleh, apatah lagi mimpi berjumpa Nabi, jangan khabar kat orang ramai, jangan upload dekat status Facebook, jangan buat cerita dalam Instagram ke, dekat TikTok ke, jangan, untuk melariskan diri kita, jangan. Tapi yang kita kena buat ialah apa? Kita simpan untuk diri kita saja. Okey, dan dalam masa sama kita juga boleh menceritakan kepada orang soleh. Disebut dalam riwayat lain, la taksus ru'ya illa ala alim. Jangan kamu menceritakan mimpi kamu melainkan kepada orang alim ataupun nasih, ataupun seorang penasihat, ataupun labib, ataupun habib. Boleh cerita kepada mereka. Seperti mana yang Nabi Yusuf buat. Nabi Yusuf bila dia bermimpi kan, dia mimpi nampak apa? Ahada asyara kawkaban. Mimpi nampak 11 bintang. Wa syamsa wal qamar. Satu matahari, satu bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka semua sujud tanda hormat kepada aku. Adakah Yusuf cerita kepada adik-beradik ni? Tak. Yusuf hanya cerita kepada siapa? Kepada Yaakob saja, ayah dia saja. Okey, jadi pasal tu kalau orang yang mendakwa itu ini dan bermudah-mudahan menceritakan kepada umum kan, itu kena berhati-hati lah. Tanpa menafikan ramai juga orang-orang soleh yang terdekat kita. Contohnya almarhum Tok Guru ni Abdul Razif bin Nikmat. Dia pernah cerita, tapi dalam keadaan bukan nak cerita pasal diri dia. Dia menceritakan kelebihan orang lain. Boleh tengok, boleh cari kan. Nabi tu cerita pasal siapa. Kita tengok ni. Kemudian Tok Guru almarhum Tuan Guru Haji Harundin pun pernah menyatakan dia bermimpi jumpa Nabi. Dalam keadaan mimpi itu bukan nak naik diri, dia menggambarkan dirinya itu seolah-olah macam terlalu kerdil untuk memberikan khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengar, bukan untuk membangga diri. Itu tidak ada masalah kalau orang tu dia boleh jaga dia punya hatinya daripada ujub, insya-Allah tak ada masalah. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Yazid Al-Farisi. Yazid Al-Farisi ini dia salah seorang yang menulis mushaf.
Dia menyatakan, dia mendedahkan bahawa ra'aitu Rasulullah SAW fil manam. Aku melihat Rasulullah pada waktu tidur. Dia beritahu dalam hadis ni, aku mimpi jumpa Nabi. Waktu bila zaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu zaman Ibnu Abbas, Abdullah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Moga Allah meridai mereka berdua, Abdullah dan Ibnu Abbas. Fakultu li Ibnu Abbas, maka bila aku mimpi jumpa Nabi itu, aku pun beritahu kepada Abbas, kepada Ibnu Abbas. Sini ni ibu sama. Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil naum. Aku bermimpi jumpa Nabi pada waktu tidur. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pun berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ibnu Abbas ingat yang Nabi pernah menyatakan, inna syaitan la yastati'u yatashabbah bi. Sesungguhnya syaitan tak mampu untuk meniru aku. Faman ra'ani fil naumi faqad ra'ani. Barang siapa yang mimpi jumpa aku, sesungguhnya dia memang betul-betul dapat melihat aku. Hal tastati'u an tan'ata hadzal rajul alladhi ra'aitahu fil naum? Adakah kau boleh wahai Yazid al-Farisi? Ini Ibnu Abbas minta, tolong describe. Ha, ini amalan orang soleh. Kalau dalam dakwah dia mimpi jumpa Nabi, tolong describe. Cerita apa, macam mana ciri-ciri lelaki yang kau jumpa waktu tidur itu. Maka na'am, aku kata boleh. Ana'atu laka rajulan baina rajulaini. Aku akan cerita kepada kau akan lelaki daripada dua lelaki ini. Jismu wa lahmu asmara ilal bayan. Mudah-mudah tak saya baca sampai habis ni, supaya pasal sikit lagi. Okey. Disebut di situ bahawa orang itu memiliki sifat antara dua orang, iaitu baik jasad maupun dagingnya. Orang yang sederhana. Dia orang sederhana, bukannya terlalu kecil terlalu besar. Kemudian kulitnya asmar, kemerahan ataupun sawo matang, hampir kepada putih. Tidaklah sawo matang sangat dan tidaklah terlalu putih sangat. Kemudian disambung lagi, akhalal ainaini, iaitu matanya hitam. Hasanat tahki, iaitu kalau dia senyum, senyumnya begitu indah. Jamilah dawairul wajhi, dia punya wajahnya, mukanya ini, lengkuk wajahnya cantik. Qad mala'at lihyatuhu ma baina hadhihi ila hadhihi, dia punya jangkuknya penuh sini ke sini. Baina hadhihi ila hadhihi. Qad mala'at nahru, dan juga di tekaknya, di tekak pun Nabi ada jangkuk juga. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas kata, la ra'aitahu fil yaqadah, kalaulah kau melihat Nabi semasa yaqadah dalam keadaan kau sedang, mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha, nescaya kau takkan dapat menyifatkan lebih daripada ini. Kita memang betul lah description kau tu, walaupun kau wahai Yazid al-Farisi tabi'in tak pernah jumpa Nabi semasa hidup, tapi yang kau sifatkan tu adalah betul. Hadis yang berikutnya adalah hadis daripada Qatadah. Qatadah berkata, man ra'ani ya'ni fi naumi faqad ra'al haqqo, barang siapa yang bermimpi berjumpa aku yakni pada waktu tidur, sesungguhnya dia telah melihat kebenaran. Nah, hadis yang berikutnya adalah hadis daripada Anas. Daripada Anas ya. Anas menyatakan bahawa Rasulullah bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatakhayyalu bi. Barang siapa yang bermimpi berjumpa aku pada waktu tidur, sebenarnya dia memang sudah melihat aku, sebab syaitan tidak dapat menyerupai akan aku. Dan disambung lagi, wa ru'yal mu'mini juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwwah, iaitu mimpi orang beriman ini dia adalah satu daripada 46 tanda kenabian, satu daripada 46 cabang kenabian. Penjelasannya panjang, cuma nanti kita boleh bahas hari ini. Ada dua lagi hadis berbaki. Dua hadis berbaki ini bukan hadis tapi riwayat. Riwayat berbaki, iaitu riwayat yang taklah menyentuh masalah mimpi, tapi sikap kita dengan hadis Nabi. Iaitu penutupnya, iaitu hadis kedua terakhir, adalah kata-kata daripada Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak ni di antara ulama' sufi. Kalau dalam syarah hadis ni disebut maqamnya ada dekat hadis. Wa yutabarraku fihi, dan ada sebagai orang-orang Islam ni yang bertabaruk dekat maqam dia. Wallahu'alam. Abdullah Ibn Mubarak pun dia, walaupun dia sufi, tapi dia ni banyak terlibat dalam jihad. Dia mengambil cakna dengan urusan umat Islam. Dan dia ni di antara ulama yang betul-betul mementingkan persoalan periwayatan yang sahih. Dia kata apa? Dia kata, iza betulita bil qada'i, sekiranya kamu ni diuji dengan al-qada', al-qada' ni maksudnya qada' ni maksudnya penghakiman, menjatuhkan hukuman. Maksudnya kalau seseorang itu dia ada keperluan, dia Allah uji dia,
dia perlu untuk menjatuhkan hukuman ataupun menjatuhkan hukum, menentukan hukum. Itu satu ujian. Ada seorang bila dapat kuasa untuk menentukan hukum atau kuasa untuk memberikan fatwa, dia tak rasa itu ujian. Dia rasa itu satu tashrif kepada diri. Maka dalam perkara ini Abdullah bin Mu'arrab pesan, fa'alaika bil athar. Kalau kau nak menjatuhkan hukum, maka hendaklah kau menjatuhkan hukum dengan athar. Athar ni apa maksudnya? Athar ni maksudnya riwayat yang sahih. Dia sebut athar. Athar ni dia umum. Athar ni umum, dia tak semestinya hadis Nabi saja. Termasuklah juga athar para sahabat, kata-kata para sahabat. Dan hadis yang terakhir dalam bab ini, bukan hadis tapi riwayat. Riwayat terakhir dalam bab ini ada riwayat daripada Ibnu Sirin. Siapa Ibnu Sirin? Ibnu Sirin ni, dia ni golongan tabi'in yang lahir 2 tahun sebelum Umar meninggal. Biasanya orang Melayu bila dengar Abdullah Ibnu Sirin ni akan teringat kitab dia. Satu kitab dia, iaitu kitab apa? Kitab dia yang masyhur dalam kalangan orang Melayu. Mungkin orang Melayu dahulu kala lah, bukan sampai sekarang. Sebut Ibnu Sirin ni orang Melayu akan ingat apa? Kitab Tafsir Mimpi. Dulu buku-buku banyak ramai orang beli buku Tafsir Mimpi itu, dikatakan penulisnya adalah Ibnu Sirin. Ada orang mempertikaikan bukan Ibnu Sirin yang tulis kitab tersebut. Kitab Tafsirul Ahlam. Tafsirul Ahlam iaitu Tafsir Mimpi. Tafsir Mimpi . Jadi Ibnu Sirin ni orang yang hebat. Dia ni sempat berguru dengan sekurang-kurangnya 30 orang sahabat. Jadi banyak periwayatannya diambil daripada 30 orang sahabat. Dan dia wafat sekitar tahun 110 Hijrah. Dia menyatakan apa? Dia menyatakan bahawa hadal hadithu dinun. Dia menyatakan bahawa hadis ini adalah din. Hadis ini adalah agama yang kita belajar hadis ni. Dekat sini alhamdulillah kita hari ini dah khatamlah kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini semua hadis. Ibnu Sirin bagi tahu kepada kita hadis yang kita belajar ni inilah dia agama kita. Bukannya kata-kata lembong, kata-kata penipu daripada pendusta-pendusta yang ramai kat luar sana tu, yang hanya menawarkan bulan dan bintang tapi tidak bertegak di atas paksi wahyu. Maka Ibnu Sirin menasihatkan kita bahawa hadis ini, ilmu hadis, hadis Nabi ini, ini agama kita. Maka kalau kau nak belajar akan hadis, nak belajar, nak mengambil hadis, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, maka lihatlah daripada siapa engkau ambil akan agama engkau. Yakni lihatlah guru engkau. Kau kena pilih guru. Pilih guru hadis kau. Bukannya semata-mata kita dengar orang ulang dia ni pakar hadis, dia ni boleh baca hadis, pandai bagi kuliah, semua katanya boleh dipercayai. Tidak. Pasal apa? Yang dipercayai itu ialah orang-orang yang menepati akan kaedah periwayatan hadis yang betul. Bukannya orang-orang yang bermudah-mudahan, bersenang-senangan dalam periwayatan hadis. Dengan cara apa? Dengan cara menyebarkan hadis yang palsu. Dan juga ada juga yang terlalu ekstrim. Dengan contohnya langsung tak menerima hadis dhaif. Ini pun ekstrim juga. Tapi dalam masa sama, dia ada prinsip dia. Ada prinsip dalam hadis dhaif ni. Apa prinsipnya? Dan itulah yang dipegang oleh ulama-ulama yang hebat. Seperti mana Imam Nawawi. Ulama yang hebat. Semua kita ada buku yang digarang oleh Imam Nawawi. Seorang hadis 40 tu. Dalam mukadimah hadis 40 tu baca. Pendapat, mauqif, pendirian Imam Nawawi terhadap hadis dhaif. Kalau hadis palsu, kita tolak semua. Apatah lagi kata-kata ni, penusa-penusa agama ni, lagi kita jangan terima. Kita ambil urusan agama ni, kita ambil daripada periwayatan dalil wahyu yang sebenar saja. Mudah-mudahan tuan-tuan adalah manfaat kita belajar berapa tahun ni saya khatam kitab ni. Banyak tahun juga ni. Banyak tahun juga kitab ni. Mudah-mudahan adalah manfaat dalam penyelidikan kita membaca kitab Syama'il ni. Pesanan untuk guru saya yang saya catat di sini. Saya khatam kitab ni tuan-tuan banyak kali daripada guru yang berlagak. Semua catatan ni kalau tengok kitab saya ni memang dah hancur dalunya. Dan penuh contengan kat sini. Jadi antara pesanan untuk guru saya, bila kita dah habis baca kitab Syama'il ni, yang pertamanya adalah ihya sunnah, hidupkan sunnah dalam diri kita. Yang kedua, pertahankan sunnah dalam diri kita. Yang ketiganya, perbanyakkan selawat. Jangan jadi bakhil. Perbanyakkan selawat. Yang keempat, tambahkan cinta kita kepada Nabi SAW kerana itu petunjuk pada kesempurnaan iman. Dan yang kelima, bersungguh-sungguhlah untuk menyebarkan, menyebarluaskan akan amalan sunnah ni
supaya amalan sunnah ini diikuti oleh ramai orang, bukannya mengikut mana-mana yang bukan sunnah, tapi ikut yang sunnah. Mudah-mudahan ada manfaat dalam pengajian kitab Syama'il kita. Untuk pengajian akan datang ni, nanti saya akan maklumlah saya nak buka kitab apa. Saya sedang nak buka kitab hadis juga. Ada satu kitab hadis yang jarang saya baca, iaitu kitab hadis mukjizat perkara-perkara khawarikul adab daripada hadis sahih mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, nanti saya akan bincang dulu dengan JK masjid. Kalau setuju kita akan buka kitab itulah. Aku lumat asmaul wastaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وفقنا نقالا وعبادة وعملا صالحا. اللهم ارزقنا رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.